Shalom, salam sejahtera untuk saudara-saudari yang terberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan renungan harian pada hari ini, Sabda Firman Tuhan yang akan memberi kepada kita kekuatan, pengharapan, dan iman yang semakin teguh. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini tertulis di dalam kitab Daniel pasal yang ke-11 ayat 32. Demikianlah firman Tuhan. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam nats hari ini kita mendengar ada dua golongan yang dipisahkan. Membedakan keduanya adalah yang pertama orang fasik yang murtad. Tetapi yang kedua adalah orang yang sungguh-sungguh mengenal Allah, sungguh-sungguh taat, dan mau melakukan firman Tuhan. Tentu kedua pilihan ini juga diserahkan kepada kita hari ini. Apakah kita mau menjadi orang fasik yang akhirnya murtad meninggalkan Tuhan, melanggar perintah-perintah Tuhan, atau kita mau menjadi orang yang setia memegang perintah-perintah Tuhan dengan lebih mengenal Tuhan. Di dalam nas hari ini kita diingatkan bahwa kita hidup secara khusus pada masa kini di zaman yang semakin sukar. Di zaman yang dimana membutuhkan suatu iman yang teguh, yang membutuhkan suatu pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Dikatakan bahwa ada akan banyak di sekeliling kita yang mempengaruhi kita. Melalui kata-kata, melalui bujukan, melalui sebuah ucapan di dalam nats ini dikatakan kata-kata licin. Sehingga boleh saja kondisi dunia yang semakin sukar ini membuat kita terpengaruh, mengikis iman kita, sehingga kita akhirnya murtad meninggalkan Tuhan. Kalau kita boleh jujur, ada banyak sekali orang yang tadinya begitu setia memuji Tuhan, tapi karena stimulus kondisi lingkungan yang ada, dia akhirnya meninggalkan Tuhan. Itu sebabnya melalui kitab Daniel ini kita diingatkan kembali, agar kita berhati-hati, jangan sampai kita murtad meninggalkan Tuhan. Umumnya orang yang terperangkap murtad dan berbalik dari Allah adalah karena dia bersedia dibujuk dan dirayu oleh si jahat. Hari-hari ini, bujuk rayu dengan kata-kata licin semakin banyak. Dan pengajaran sesat mulai merajalela mengancam kerukunan dan iman setiap orang. Tetapi Alkitab jelas berkata bahwa yang akan terpengaruh dengan rayuan tersebut adalah orang fasik. Orang yang masuk dalam golongan fasik. Berbicara bujuk rayu dengan kata-kata licin, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita bisa ingat bagaimanakah ketika Hawa dibujuk oleh ular dan akhirnya Hawa dan Adam jatuh dalam dosa. Itulah karena dia tidak bisa mengenal Allah dengan sungguh. Dia bersedia dibujuk, bersedia mendengarkan, lalu dia akhirnya jatuh di dalam dosa. Iblis merayu Hawa dengan berkata-kata bahwa sekali-kali mereka tidak akan mati, tapi justru akan menjadi sama dengan Allah. Inilah yang disebut dengan kata-kata licin di dalam kitab Daniel ini, yaitu bujukan yang membuat kita terbuai. Lalu bila kondisi dunia ini semakin buruk, kondisi dunia ini semakin sukar, yang sering membuat kita tidak bisa menjaga anak-anak kita di luar jangkauan kita. Mungkin di rumah dia baik, kita berangkatkan dengan baik, tapi di luar dia terpengaruh oleh orang-orang di sekelilingnya. Sehingga tidak mengherankan jika anak-anak yang kita berangkatkan dengan kasih sayang, mereka justru hidup di dalam pergaulan di luar sana, terkontaminasi dengan pergaulan yang tidak benar. Itu sebabnya dikatakan
agar kita mampu menghindari itu semua, sungguh-sungguhlah mengenal Allah. Dikatakan di sana, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Berarti yang penting adalah mengenal Allah untuk menyikapi keadaan dunia saat ini. Ajaklah anak-anak kita untuk semakin mengenal Allah. Kita pun penting untuk semakin mengenal Allah. Kalau kita sungguh-sungguh mengenal Allah, maka kita akan mengetahui apa yang menjadi firman-Nya. Ini boleh kita mengerti melalui sebuah ilustrasi bila kita sering dan akrab berbicara dengan seseorang melalui media telekomunikasi atau melalui telepon, maka kita akan mampu mengenali suaranya. Kalaupun dia menggunakan nomor yang lain, maka kita akan mengenal suaranya dan kita akan mengetahui siapakah dia. Tapi kalau kita tidak pernah berkomunikasi dengan seseorang, ketika dia menghubungi kita, maka kita akan bertanya, siapakah ini yang sedang menghubungi saya? Ini juga dapat kita terapkan di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa mengenal Tuhan kalau kita tidak pernah berkomunikasi dengan Tuhan? Tidak mungkin. Kalau kita sering berkomunikasi dengan Tuhan melalui firman, melalui doa, maka kita akan mengetahui apa yang harus kita lakukan. Hati kita tidak akan ragu-ragu. Bahkan di dunia yang semakin sukar ini, kita memiliki keyakinan dan iman yang teguh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kata mengenal dalam bahasa Ibrani menggunakan kata yada, artinya kenal, tahu, mengerti. Umat yang mengenal Allahnya yaitu orang-orang yang setia masuk dalam hubungan yang akrab dengan pribadi Allah. Saat ini, firman Tuhan menawarkan kepada kita, maukah kita seperti Daniel yang mau mengenal Allah dengan sungguh-sungguh? Ketika Darius melarang kebiasaan Daniel berdoa kepada Tuhannya, Daniel tidak saja terus berdoa 3 kali sehari, tetapi melakukan itu di depan jendela terbuka. Dia tidak terbujuk, dia tidak terpengaruh oleh kata-kata licin. Itulah yang harus kita lakukan, teguh di dalam iman karena kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada, akan ada banyak sekali cobaan yang membuat kita menjauh daripada Tuhan. Maka daripada itu, hari ini firman telah mengingatkan kita, mari semakin giat untuk mengenal Tuhan, berkomunikasilah dengan Tuhan, agar kita mengenal suaranya, dan kita kuat dalam menghadapi setiap tantangan di dunia ini. Kiranya firman hari ini memberkati kita semuanya. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Baik, kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau memberkati hidup kami. Dan hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kiranya Tuhan menjaga hati dan pikiran kami, supaya kami senantiasa setia mengenal Engkau dalam hidup kami. Bantulah kami ya Tuhan, topanglah kami, agar kami tidak berbalik daripada perintah-Mu. Ajari kami supaya kami semakin rindu dan giat untuk mendengarkan firman-Mu. Giat untuk berdoa kepada-Mu, supaya iman kami, pengharapan kami diteguhkan. Sekalipun kami menghadapi banyak pergumulan dan pencobaan. Terima kasih ya Tuhan Allah, inilah permohonan doa kami. Dan pada hari ini, segala sesuatu yang akan kami lakukan, kami berserah hanya kepada Tuhan. Di dalam pengasihan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas untuk saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati. Salam sehat.